Untuk produksinya sendiri, ya memang yang paling penting adalah meluangkan waktu. Pelayanan itu adalah bagaimana kita membagi waktu kita sesuai juga dengan pelajaran sekolah sahabat, di mana kita butuh waktu yang khusus selama sekitar setengah jam sampai satu jam untuk memproduksi 10 menit. Jadi produksi 10 menit ini bukan dilakukan hanya 10 menit, tetapi juga dilakukan persiapan setengah jam sampai satu jam. Dari mulai persiapan alat-alat, persiapan lokasi, dan juga persiapan materinya. Yang paling ideal adalah sebenarnya dalam produksinya yang terlibat untuk produksi ada 4 orang, di mana ada satu kameramen, ada satu timekeeper, ada satu untuk recording audionya, dan yang terakhir adalah lighting. Karena lighting itu sangat membantu sekali terhadap pendeta yang sedang di-shoot, sehingga ketika ada perubahan cahaya tidak mengganggu video itu sendiri. Di mana ada lokasi yang kita anggap baik, dan sekalian juga kita ingin memperkenalkan lokasi-lokasi yang ada di Jakarta, yaitu lokasi-lokasi wisata atau daerah-daerah yang mungkin juga bisa dikunjungi bersama-sama untuk melakukan gathering atau pelayanan-pelayanan di sana. Ya, idenya pertama kali timbul dari hasil diskusi awal-awal gitu ya, melihat semaraknya video-video yang sudah muncul lebih dahulu mengenai pembahasan-pembahasan tentang sekolah sahabat dan juga pembahasan-pembahasan hal lainnya. Nah, kita memiliki ide bahwasanya kenapa nggak kita bikin rangkumannya, dan kita tahu di Jakarta ini saat ini orang itu waktunya sangat sedikit sekali, dan kita ingin merampingkan sekolah sahabat. Ya, bukan untuk meniadakan pelajaran hari demi hari, tapi kami ingin merangkumkan sehingga memudahkan pemahaman dari pelajaran hari ke hari, lebih mudah untuk dimengerti oleh pemirsa yang melihat video ini, dan secara paralel juga membaca buku sekolah sahabat. Jadi video ini untuk melengkapi saja kepada jemaat dan kepada saudara-saudara yang lain, tetap harus membaca keseluruhan buku dari sekolah sahabat itu sendiri. Dan itu juga semua tersedia di website adventbenhill.org.